بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد قوم مسلمين يندرحمتي الله سبحانه وتعالى Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari kiamat. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan yang mana, pada kesempatan sebelumnya, kita telah membahas yaitu berkaitan dengan berobat dengan menggunakan jimat, ataupun azimat, ataupun hizib, dan lain sebagainya. Yang mana, kalau dia berkaitan ataupun berhubungan dengan jimat, rata-rata ataupun kebanyakan yang membuat jimat ini adalah mereka dari kalangan para dukun ataupun dari tukang ramal ataupun juga disebut juga dengan orang pintar dan lain sebagainya. Sedangkan ketika kita mendatangi mereka itu saja sudah dilarang di dalam di dalam agama Islam ini sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man ata'arofan, fasaalahu an shayin lam tuqbal salatahu arba'ina yaman." Barang siapa yang mendatangi arraf ya, ataupun tukang ramal, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, maka solatnya tidak akan diterima Ya, selama 40 hari ataupun 40, 40 malam ya, ini kita mendatangi ya ini kita belum me mengambil jimat yang diberikan oleh oleh dukun tersebut ya, bagaimana lagi kalau kita mengambil ya tentu ketika kita mengambil jimat yang diberikan oleh dukun tersebut ya, berarti kita sudah membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut Ketika kita sudah membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, maka dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man ata kahinan ya fasad dakahu bima yakul, fakade bima unzila ala Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, maka dia telah kufur, telah ingkar. Ya, kalau bahasa kasarnya dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mengambil jimat yang diberikan oleh dukun tersebut, berarti secara tidak langsung kita sudah membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut. Ya, maka kita terancam dengan Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kafir terhadap apa yang diingkat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini ada dua alasan ya mengapa pengobatan dengan menggunakan azimat pengobatan dengan menggunakan jimat itu tidak diperlukan. Jadi Islam tidak memerlukan ya berkaitan dengan ya, pengobatan dengan menggunakan ajimat. Karena memang tidak ada kaitannya, ya, tidak ada hubungannya, dan syariat Islam juga melarang ya penggunaan penggunaan jimat ini. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW Alaihi Wasallam telah bersabda, ya, "Man ta'allaqa tamimatan, Barangsiapa yang menggantung Ataupun menggunakan jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, kalau dia memang tidak ada kaitannya, kemudian ada perintah, ataupun diperbolehkan dalam syariat, maka diperbolehkan kita menggunakan pengobatan semacam ini. ya Contohnya adalah seperti ruqyah syariah, karena ruqyah syariah ini terkadang ya penyakit dia bisa disembuhkan dengan bacaan. Tentunya tidak ada tidak ada kaitannya. Akan tapi karena memang syariat membolehkan bahkan syariatkan, menganjurkan maka diperbolehkan kita menggunakan pengobatan dengan menggunakan menggunakan cara ruqyah syariah ini. Maka ya tidak diperlukan tidak urgen dan bukan hal yang darurat. Jadi menggunakan jimat itu bukan hal yang hal yang darurat. Kemudian ya kenapa? Karena ada dua alasan di sini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang pertama terkadang tidak memberikan pengaruh. Jadi jimat-jimat yang diberikan tersebut itu tidak memberikan pengaruh ya kepada orang yang kepada orang yang menggunakannya. Dan jin dia akan memberikan bantuan, akan memberikan pertolongan ketika orang tersebut ya bergantungnya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bergantung kepada jimat tersebut, maka jin baru dia akan memberikan pertolongannya melalui jimat yang dia yang dipakai oleh pelaku tersebut. Sebab ya banyak orang yang mengobati dengan azimat namun tidak memberikan pengaruh apa-apa. Jadi banyak yang katanya kalau menggunakan jimat ini ya, maka dia akan banyak orang yang menyukai dia. Kalau dia pakai jimat ini ya, maka rezeki dia akan semakin akan semakin banyak. Maka ini sebetulnya ya jimat-jimat ini, jimat-jimat yang sangat banyak ini ya yang berbagai macam ya keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh para dukun ini tidak memberikan pengaruh tidak memberikan pengaruh apa-apa ya, kalau misalnya ada jimat agar seseorang itu menjadi kaya bisa menjadi kaya dengan jimat ya, tapi kenapa para dukun ya mereka termasuk orang yang orang yang miskin bisa menarik rezeki tapi dia mengiklankan jimat tersebut bahkan di iklan-iklan tersebut tidak semua orang tertarik dengan dengan jimat tersebut intinya adalah sebuah salah satu tanda ya bahwasannya jimat-jimat ini itu tidak memberikan pengaruh tidak memberikan pengaruh apa-apa ya, tapi kalau orang tersebut sangat yakin seyakin-yakinnya kepada jimat tersebut Nah, barulah di sini jin akan memberikan bantuannya dan memberikan dan Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan ujian bagi orang ini ya apakah jimat ini yang akan dia andalkan terus-menerus ya untuk menguji ketawa, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya ataukah dia tetap bertakwa kepada kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalau dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dia tidak akan tidak akan menggunakan jimat untuk melariskan dagangannya untuk agar orang ya semakin suka kepadanya ya dia hanya memerlukan Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Kemudian ya terkadang jimat tersebut juga membuat keadaan si sakit ini bertambah bertambah buruk. Karena ada sebagian jimat-jimat yang dia setelah dibuat ya rajah-rajahnya itu setelah ditulis Ya ada dia modelnya nanti dibakar, setelah dibakar baru dia dicampur dengan air. Ya untuk abunya dicampur dengan air kemudian ada yang ada yang diminum. Ya tentunya ini akan membuat penyakit-penyakit eh, yang lain ya ataupun penyakit-penyakit yang baru ya kepada si si pasien. Maka si pasien akan semakin parah untuk untuk sakitnya. Kemudian yang kedua Ya, alasan yang kedua mengapa pengobatan dengan azimat ini tidak diperlukan ya adalah bila metode pengobatan yang benar menurut syariat telah dijalankan, maka cara yang batil itu tidak lagi diputuhkan. Karena termasuk penggunaan jimat ini adalah ya tata cara pengobatan yang batil yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam dan syariat Islam tidak memerlukan tidak membutuhkan pengobatan yang ada kebatilan di dalamnya yaitu ada kesyirikan di dalam di dalam pengobatan tersebut. Ya demikian ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan ya yaitu berkaitan dengan sebab-sebab jin merasuki manusia ya ataupun sebab-sebab seseorang itu bisa bisa kesurupan. Tentunya seorang muslim ya, tidak mengetahui secara pasti ya sebab-sebab tersebut ya yang kecuali dengan beberapa beberapa alasan. Yang pertama adalah yang dia memang disebutkan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika memang sudah ada dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka kita wajib ataupun harus meyakini kebenaran dalil tersebut. Kemudian yang kedua, ya ini Terkadang juga ada dia berkaitan dengan pengalaman-pengalaman dari para dari para perukiah ya ataupun para perukiah mengambil ya beberapa kesimpulan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan ya jin merasuki manusia itu terkadang disebabkan oleh syahwat. Kemudian juga terkadang disebabkan oleh hawa nafsu. Kemudian juga terkadang ya disebabkan oleh kasmaran ataupun jatuh cinta kepada orang tersebut. Tergila-gilanya bangsa jin kepada orang yang dirasukinya. Ya, dan ini sering ya ataupun banyak banyak terjadi dan ya, jin itu jatuh cinta kepada kepada manusia. Ya, makanya sampai ya ada terjadi pernikahan antara jin dan antara jin dan manusia. Ya mana ya pada episode-episode sebelumnya kita sudah menjelaskan berkaitan dengan pernikahan antara jin dengan dengan manusia apakah bisa ataupun apakah diperbolehkan dalam dalam syariat Islam itu sudah kita jelaskan ya pada episode-episode sebelumnya. Ya sebagaimana hal itu juga terjadi pada terjadi juga pada manusia. Ya, jadi kalau ada seorang manusia yang dia suka saja sesama manusia, ya dan yang satu tidak suka itu terkadang akan saling akan saling mengganggu. Yang dia suka akan mengganggu yang yang tidak suka tersebut. Ya maka begitu juga dengan golongan dari dari bangsa jin ini. Kau Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan kembali pembahasan ini ya setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena seringnya adalah ketika seseorang jatuh cinta. ya Terkadang orang yang disukai tersebut itu tidak tidak mengetahui. Apalagi ini adalah berkaitan dengan ya antara jin dengan dengan manusia. Manusia tidak mengetahui apakah jin itu jatuh cinta kepada kepada dirinya karena dia tidak bisa tidak bisa melihat jin tersebut tidak bisa melihat mereka dari golongan bangsa bangsa jin tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an innahu yarakum huwa wa min la tarawnahum. sesungguhnya dia yaitu setan ataupun jin dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi mereka bisa melihat kita dari alam mereka, ya, sedangkan kita manusia itu tidak bisa melihat mereka dari uh, alam ke alam ke alam mereka. Karena mereka memiliki alam, memiliki alam tersendiri. Ya, kalaupun ada yang di antara mereka ya, yang bisa dilihat oleh manusia, itu adalah mereka yang sudah berubah wujud ya ke dalam bentuk yang ke dalam bentuk yang lain ya bisa dalam bentuk manusia bisa juga dalam bentuk hewan ya, ataupun juga bisa juga dengan berubah wujud ke dalam bentuk-bentuk yang bentuk-bentuk yang menyeramkan ya, seperti bentuk e, kuntilanak, bisa bentuk e, genruwo, bisa juga bentuk e, begu ganjang ya dan lain dan lain sebagainya. Nah ini terkadang dia kalau ada yang dia tidak mengetahui jin sangat suka ini kadang jin tiba-tiba masuk merasuk ke dalam ke dalam tubuhnya. Kemudian disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahkan terkadang manusia menikah dengan bangsa jin dan juga ada yang bisa sampai melahirkan anak-anak mereka. Peristiwa ini banyak terjadi bahkan sudah dimaklumi dan para ulama pun telah telah membahas berkaitan dengan dengan hal ini yaitu berkaitan pernikahan antara jin, antara jin dan dan manusia dan para ulama sudah membahas ya sehingga keluarlah hukum ya apakah diperbolehkan ya manusia menikah dengan dengan jin Mayoritas ulama berpendapat bahwa makruh hukumnya manusia menikah dengan dengan jin bahkan ada yang sampai Mengharamkannya karena beda alam, ya. Tentunya, kalau beda alam ini sangat-sangat sulit sekali, ya. Ketika kita, misalnya, seorang laki-laki mencintai mereka dari golongan-golongan jin, ya, kita mau dia berbuat salah, kita mau marah, ya, dia tidak mau dimarah, sehingga dia tiba-tiba meng, menghilang, ya. Ketika mau dipukul, tiba-tiba hilang, ya. Tentunya, ini sangat-sangat sulit dan Allah Subhanahu wa taala yaitu membuat ya manusia menciptakan manusia itu sudah berpasang-pasangan dengan dengan manusia. Ya. Kalau mereka juga bangsa jin, mereka berpasang-pasangan di antara di antara mereka dengan sesama sesama jin. Kemudian kerasukan bisa juga disebabkan oleh kemarahan dan balas dendam. Jadi di antara orang yang dia kerasukan jin itu bisa saja dikarenakan e, kemarahan dari bangsa jin. Jadi bangsa jin itu marah kepada kepada manusia. Ya biasanya terkadang karena memang manusia ini tidak mengetahui keberadaan jin, terkadang anak jin ini dia sedang bermain-main di kaleng ataupun di botol-botol rupanya tiba-tiba kita kita tendang ya ataupun kita membuang air panas sembarangan kemudian sehingga mengenai mereka dari dari bangsa jin dan mereka marah dan ini membuat mereka balas dendam kepada kepada manusia. Kalau jin-jin yang baik ya tentunya mereka akan maklumi. Oh iya manusia tidak bisa tidak bisa melihat jin sehingga maklum kalau di antara mereka ada yang ada yang terkena. Ya tapi inilah jin-jin yang awam ya jin-jin yang bodoh yang tidak pernah belajar sehingga ketika ada seseorang manusia yang menyakiti mereka tanpa disengaja mereka akan mencoba untuk mencoba untuk balas dendam kepada kepada manusia. Dan ini kasus juga yang sering terjadi banyak terjadi. Kemudian di sini disebutkan ya penulis buku eh, Syekh ya Abdul Salam Bali memberikan contoh Ya, misalnya ada seorang yang menyakiti bangsa jin. Ataupun jin itu menyangka orang tersebut sengaja menyakiti menyakiti mereka. Ya, ini adalah sangkaan mereka dari bangsa jin kepada kepada manusia. Jadi disangkanya manusia ini sengaja menyakiti menyakiti mereka. Ya. Bagaimana kita sengaja menyakiti mereka? Orang kita tidak bisa tidak bisa melihat mereka. Entah siapa-siapa saja yang terkena pun kita tidak tidak tahu, tidak mengenal Ya namanya siapa, ya lahirnya di mana kita juga tidak tidak mengetahui bagaimana kita ya bisa me menyakiti mereka dengan dengan sengaja. Inilah ya kita kata bodohnya mereka dari dari bangsa jin-jin yang awam ini sehingga mereka suka hati mereka terserah mereka lah seperti itu untuk persangkaan mereka kepada kepada manusia. Baik dengan mengencingi mereka, nah, bisa saja ini biasa ketika kita berada di tengah hutan, ya kita tidak membaca doa ketika sehingga di uh, suatu tempat tersebut, ya kemudian ketika uh, buang air kecil juga tidak membaca, tidak membaca doa sehingga di antara mereka ada yang terkena terkena air kencing sehingga mereka menyangka kita sengaja menyakiti menyakiti mereka. Ataupun juga termasuk menuangkan air panas. Ya, bisa juga seperti itu. Makanya ketika kita membuang air panas, ya kita biasakan menyebut nama nama Allah Subhanahu wa taala ya bisa bismillah ya ataupun bisa juga bismillahirrahmanirrahim ya ataupun ataupun zikir-zikir yang yang lainnya yang diperbolehkan dalam yang dia dipergunakan untuk yang yang umum. Kemudian juga ada atau membunuh salah satu dari mereka. Padahal ini terjadi adalah karena ke, tidak sengaja terkena mereka. Meskipun orang itu tidak mengetahui bahwa dia telah menyakiti bangsa jin. Nah, mereka balas dendam. Ya, yes, sebagaimana di kesempatan sebelumnya kita juga telah e, memberikan ya kisah yang menyampaikan kisah yang dialami oleh Syekh Bakar Al-Jazairi yaitu adiknya yang dia tidak sengaja menimpa ataupun menjat apa namanya menghimpit ya mereka dari bangsa jin dan jin itu balas dendam kepada adiknya tersebut dan dibuatnya adiknya ini sampai sampai meninggal sampai meninggal dunia. Meskipun orang itu tidak mengetahui sementara jin memiliki sifat jahil dan zalim nah ini dia ya jin ini sifat mereka ini adalah memiliki sifat yang jahil bodoh tidak mengetahui uh, hakikat alam mereka sendiri apalagi sampai ke alam ke alam manusia apalagi mereka seharusnya mengetahui bahwasanya alam manusia ini berbeda dengan berbeda dengan alam jin Ya, tapi mereka menyamakan. Biasa kalau orang e, manusia, misalnya sudah marah, dia tidak tahu ya dari mana, dari mana asal usulnya, sehingga semuanya di, dihantamnya seperti itu, sehingga dia balas dendam kepada siapa saja orang yang terdekat dengan, dengan orang tersebut. Nah, maka seperti itulah yang dilakukan oleh jin-jin, jin-jin yang zalim. Ya mereka mengetahui bahasanya yang melakukan ini adalah bukan dari alam mereka dan orang yang melakukannya ini adalah karena ketidaksengajaan yang tidak diketahui karena tidak ada manusia yang bisa melihat hakikat dari jin yang dalam bentuk dalam bentuk aslinya akan tapi mereka menyangka manusia bisa melihat dan sengaja untuk menyakiti menyakiti e, mereka dari dari bangsa jin ya kemudian sehingga mereka menyiksa orang itu ya karena mereka jin ini balas dendam kepada kepada manusia melebihi siksaan yang selayaknya dia selayaknya dia terima bahkan dibuatnya sampai manusia ini mati. Ya, tentunya untuk hidup ataupun mati seseorang itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mematikan seseorang itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya berusaha berusaha semampu kita. Kemudian ada kalanya jin juga merasuki manusia hanya karena kelakuan sia-sia. Ini jin yang suka iseng. Jadi dia iseng saja gitu, tidak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba merasuki ke ke manusia, ke dalam tubuh, ke dalam tubuh manusia ini jin-jin yang jin-jin yang iseng. Ya. Kalau dia model jin yang iseng, ini biasanya terapi rukiahnya ini lebih lebih mudah ya dibandingkan dengan jin-jin yang lainnya ya dibandingkan dengan jin-jin yang jatuh cinta ya tentunya kalau yang lebih beratnya ya adalah jin yang dia dikirim karena dengan dengan sihir ini kalau jin yang dikirim dengan sihir ini sangat sulit ya sangat sulit tapi bisa tentunya butuh waktu yang yang lebih lama dari yang dari yang biasanya ataupun keisengan dan kejahatan yang dilakukan oleh oleh jin-jin tersebut karena sesama manusia saja kalau dia manusia yang jahat ketika kita lewat di depan dia saja dia terkadang menyakiti menyakiti kita padahal kita tidak ada tidak ada salah apa-apa tapi tiba-tiba dia lempar batu ke kita kita nggak ada apa dijegalnya kakek kita ya maka seperti itu juga dengan dengan bangsa jin Ya ada di antara mereka dari bangsa jin juga iseng, suka melakukan kejahatan, suka melakukan kezaliman. Dia tidak pandang orang. Orang itu mau ada salah ataupun tidak yang penting dia puas ya dengan melakukan melakukan kejahatan tersebut. Ya, ini adalah seperti halnya kelakuan orang bodoh dari kalangan dari kalangan manusia ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Ya nanti insya Allah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita ini setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bila kerasukan itu terjadi karena sebab yang pertama yaitu jin merasuki manusia karena dorongan syahwat ya, dan kasmarannya kepada manusia ya jadi jin tersebut ya, mencintai manusia maka ini termasuk perbuatan keji yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya mereka dari kalangan bangsa jin telah melakukan kezaliman kepada kepada manusia karena mereka telah cinta kepada kepada manusia Ya sebagaimana perkara ini juga haram dilakukan oleh oleh manusia karena seakan-akan mereka ini memaksa manusia agar cinta kepada kepada jin tersebut ya, sama ketika sesama manusia ada yang satu suka yang satu tidak suka ya, yang suka ini biasa akan memaksa agar yang tidak suka ini menjadi suka kepada kepada dirinya ya dengan berbagai macam tindakan dengan berbagai macam perbuatan ya, sampai kadang me, menyakiti yang orang yang dia sukai tersebut orang yang tidak suka kepada kepada dirinya ya bisa yang modelnya model seperti dan model seperti ini juga di, diharamkan tidak boleh menyakiti tidak boleh menyakiti manusia ya manusia yang lain tidak boleh tidak boleh disakiti ya apalagi ini mereka dari bangsa bangsa jin yang mereka tidak tidak tampak oleh oleh mata oleh mata manusia dan ini adalah termasuk perbuatan yang keji dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana perkara ini juga haram dilakukan oleh manusia walaupun dengan kerelaan pihak lainnya. Apalagi jika pihak yang dirasukinya itu tidak suka. Ya, walaupun misalnya yang pihak yang eh, sat, yang dirasukinya ini suka kepada dirinya ini juga tidak tidak diperbolehkan. Seperti itu ya. Walaupun yang suka yang si A misalnya suka juga dengan si B yang dari golongan bangsa jin ya ini juga tidak tidak diperbolehkan karena ini sudah menyakiti ya mana ada orang yang cinta saling mencintai tapi saling saling menyakiti ya bukan saling ini hanya sebelah pihak saja yang menyakiti tentunya tidak tidak diperbolehkan karena sesama ya umat muslim ya ataupun sesama manusia itu tidak boleh saling tidak boleh saling menyakiti Ya, kemudian maka sudah pasti yaitu merupakan perbuatan keji dan perbuatan keji dan zalim. Jadi tidak diperbolehkan mereka bangsa jin menyukai ataupun mencintai manu, manusia dengan cara merasuki dengan cara merasuki manusia tersebut. Maka itu para jin perasuk itu diajak bicara tentang kezolimannya. Dan memberitahukan kepada mereka bahwa ini adalah perbuatan keji yang diharamkan dan melampaui batas. Ya, jadi ini langsung ya penulis memberikan e, cara ketika berdialog dengan jin yang e, jatuh cinta tersebut. Ya, jadi jin tersebut ya di Berikan penjelasan bahwasanya perbuatan mereka ini adalah termasuk perbuatan kezaliman dan perbuatan keji dan perbuatan yang mereka lakukan ini adalah perbuatan yang melampaui batas. Jadi kita beri nasihat kepada mereka dari dari bangsa jin. Ya. Tentunya kalau untuk ya perukiah-perukiah yang pemula ya ini ya berdialog dengan jin ini tidak tidak dianjurkan ya tidak tidak disarankan ya karena apalagi yang dia tauhidnya tauhidnya itu masih masih lemah. Ini tidak tidak dianjurkan. Kalau memang ketika merukyah, rukyah bacakan saja terus. Ya tidak perlu banyak berdialog dengan dengan jin. Ya, walaupun di sini penulis menyebutkan, ya beri, memberi nasihat juga memberikan nasihat juga kepada mereka dari dari bangsa jin. Ya akan tapi kalau untuk perukyah yang pemula ini tidak tidak perlu. Ya agar hujah itu ditegakkan atas atas mereka. Inilah tujuan dari mengajak dialog ya mereka dari bangsa jin yang jatuh cinta kepada kepada manusia. Dan agar mereka mengetahui bahwa ia perukiah memutuskan hukum di antara mereka dengan hukum Allah dan rasulnya yang telah diutus kepada seluruh bangsa manusia dan bangsa jin. Ya jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah diutus untuk seluruh seluruh alam. Dia diutus baik dari untuk golongan manusia dan juga untuk mereka dari dari bangsa jin. Ya, makanya sampai ada ya dalam Al-Qur'an surah Al-Jin di situ disebutkan bahwasanya mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan membuat mereka itu menjadi menjadi takjub. Ya. Kemudian di ayat yang lain juga disebutkan bahwasanya ya kita harus memberikan peringatan juga mereka dari dari bangsa jin. Dan ya Rasul-rasul ataupun pendakwah-pendakwah juga ada dari kalangan mereka dari dari bangsa jin. Jadi kita tidak usah mencari-cari alasan ya untuk memberikan dakwah kepada mereka dari bangsa jin dengan cara-cara yang diharamkan oleh oleh Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Adapun kerasukan yang terjadi karena sebab yang kedua yaitu manusia dirasuki jin karena tidak sengaja menyakiti jin Apabila manusia tidak mengetahuinya, maka disampaikan kepada bangsa jin bahwa orang itu tidak tidak tahu. Ya, diberitahu kepada mereka bangsa jin bahwasanya manusia itu tidak bisa tidak bisa melihat mereka, tidak bisa melihat mereka dari dari bangsa jin. Ya, dan ditegakkan hujah kepada mereka ya firman Allah Subhanahu wa taala innahu yarakum huwa wa qabiluhu sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka jadi kita jelaskan kepada kepada mereka bahwasanya manusia tidak melihat mereka sehingga mereka tidak sengaja menyakiti menyakiti mereka sampaikan dalil hujah kepada kepada mereka kemudian juga di sini disebutkan dan orang yang secara tidak sengaja menyakiti itu tidak layak diberi hukuman, tidak pantas orang yang tidak mengetahui itu mendapatkan mendapatkan hukuman ataupun tidak sengaja itu dia tidak layak tidak pantas mendapatkan mendapatkan hukuman. Ya, tapi ya, tetap ya dia perlu eh, mendapatkan peringatan ya diberi diberi peringatan kepada orang yang tidak yang tidak sengaja tersebut agar dia lebih lebih berhati-hati ketika melakukan ketika melakukan sesuatu. Ya, makanya orang yang melakukan pembunuhan ya dengan tidak sengaja hukumannya berbeda dengan orang yang dia melakukan pembunuhan dengan dengan sengaja. Ya, kalau dia melakukan pembunuhan dengan sengaja, ya orang ini bisa bisa dikisos. Ya bisa di dibunuh ya apabila memang tegak hukum hukum Islam tapi kalau dia pembunuhan yang tidak disengaja ya misalnya menembak e, rusa rupanya kena ke ke manusia ini dia tidak dikenai tidak dikenai tidak boleh dihukum tidak boleh dihukum kisos ya akan tapi dia hanya dikenakan dikenakan denda saja ya seperti mereka berbeda kalau dia pembunuhan secara sengaja itu boleh dia di, dikisos boleh dibunuh ya tentunya ya hukum Islam yang menentukan ini ya tapi kalau dia melakukannya dengan tidak sengaja ya maka dia hanya di diberi diberi denda ini denda inilah dia yang untuk untuk peringatan kepada yang kepada yang melakukan tersebut agar lebih ber, berhati hati maka seperti itu juga ya kepada mereka dari dari bangsa Jin ketika mereka tidak sengaja tersakiti oleh oleh manusia maka tidak diberikan hukuman kepada kepada manusia tersebut sedangkan kalian bangsa jin itu tidak dibolehkan menetap di tempat yang dimiliki manusia tanpa seizin mereka jadi mereka bangsa jin tidak boleh sembarangan tinggal di di alam manusia karena mereka memiliki alam memiliki alam tersendiri bisa mereka tinggal di Gunung bisa tinggal di bisa tinggal di lautan ya di mana saja yang penting bukan di dalam kawasan di dalam kawasan manusia ataupun tempat-tempat yang memang biasa digunakan oleh oleh manusia seharusnya seperti itu karena mereka mengetahui kalau di tempat ini nanti bakal kena siram air panas ya maka dia jangan tinggal di situ. Karena manusia sendiri kadang tahu, tapi masih tetap tinggal di situ. Seperti itu, kalau tinggal e, jualan di pinggir jalan ini, nanti kena kena gusur. Ya, itu pun karena manusia ada, tetap dia jualan, tetap dia jualan di situ. Inilah manusia yang tidak e, menggunakan pikirannya. Seperti itu, sudah tahu kalau jualan di situ bakal digusur. Dia malah masih jualan, masih jualan di situ. Ketika digusur, baru di, disalahkan orang yang... Orang yang menggusur tersebut, ini maka tidak diperbolehkan. <tuh> ya, kalau memang sudah dilarang, tidak eh, jangan di tempat ini. Nanti kalau tempat ini digusur ya sudah cari tempat yang, cari tempat yang lain, tempat yang, tempat yang aman. Ya, seperti itu. Apalagi memang, misalnya tanah kawasan itu adalah memang kawasan pemerintah. Tentunya pemerintah ketika membuat peraturan itu adalah untuk merapikan daerahnya tersebut merapikan pemerintahannya tersebut seperti itu ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya jadi ya. kemudian kita lanjutkan adapun yang boleh kalian tempati yaitu yang boleh ditempati mereka dari bangsa jin adalah tempat yang bukan milik manusia seperti reruntuhan gedung reruntuhan gedung ya gedung-gedung yang memang sudah lama dibangun kemudian dia runtuh maka di situ diperbolehkan mereka tinggal di tinggal di situ ya tapi kalau manusia ketika itu ingin ataupun mau tinggal di situ ya mereka harus harus pergi ya tidak boleh mereka dari bangsa jin me, melawan ya ini adalah hukum hukum asalnya seperti itu ya tapi kadang ada juga mereka ya karena mereka sudah merasa ini tempat tinggal mereka ketika rumah tersebut dibangun sudah bagus mereka merasa rumahnya sudah dihancurkan sehingga mereka mengganggu mengganggu manusia. Hal ini sebetulnya, sebetulnya tidak tidak diperbolehkan. Ya, ataupun padang padang sahara, padang yang padang yang luas. Ya, sebetulnya tempat-tempat untuk mereka bangsa jin ini sangat sangat banyak, sangat luas sekali. Ya, tapi terkadang seperti itulah karena ada orang dia ini sukanya puasnya ini ketika mengganggu orang lain. Ada model orang model orang juga seperti itu. Jadi ada juga mereka bangsa jin puasnya itu senangnya itu ketika mengganggu orang lain. Kalau orang lain sudah diganggunya sudah puas dia ataupun ada dia harus disakiti terlebih dahulu. Kalau orang ini sudah tersakiti dia puas dengan yang dia dengan yang dia lakukan. Ya ada modelnya orang-orang ataupun mereka dari bangsa jin yang modelnya modelnya seperti ini. Kemudian Ibnu Taimiyah juga melanjutkan maksudnya bila bangsa jin ya bertindak semena-mena terhadap manusia maka mereka diingatkan mengenai hukum Allah dan Rasulnya. Hujah ditegakkan kepada mereka dan mereka diperintahkan mengerjakan yang ma'ruf dan dilarang dari melakukan perbuatan yang perbuatan yang mungkar sama seperti sama seperti manusia. Sebagaimana itu semua juga disampaikan kepada umat manusia Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wa ma kunna mu'azzibina hatta rasula. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul kepada kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ya, siksaan kepada manusia ya sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul kepada kepada manusia. Ya kemudian disebutkan ya masaral jinni wal insi. Alam yatikum rusulum minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza golongan jin dan manusia bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari pada hari ini yaitu pada hari pada hari kiamat Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi diri kita dari gangguan-gangguan jin. Ya, baik jin-jin yang jatuh cinta kepada manusia ataupun jin-jin jin yang pengganggu. Kita tutup ya perjumpaan kita kali ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته